Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat dalam. Om Swantiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bertemu kembali dalam acara Ngangsu Kawruh untuk menerangkan serat Wulangreh. Kelanjutan dari bait Kembang Durmo yang nanti akan kita lanjutkan pada Pupuh Wirangrong, kembang ke-8 dalam serat Wulangreh Yayasan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-4 dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Kembang ke-7 adalah Kembang Durmo, telah kita bicarakan, dan sekarang kita menginjak pada tembang yang ke-8. Tembang Wirangrong terdiri dari 27 bait atau 27 poto tembang. Ten samyo mar suteng putih wewe kotipon waspa aos ojo tume biso muus yentan pantes uki sanadyan mungsa kecap yentan pantes pernahi ro artinya hendaklah kamu nak bisa atau berusaha mengendalikan diri dan berhati-hatilah, jangan mentang-mentang kamu pandai berbicara dan tidak tahu mana yang layak dan mana yang tidak layak. Meskipun hanya sepatah kata, letakkan kata-kata sesuai dengan porsi dan tempatnya. Ingat, kita harus bisa menjaga kata-kata. Bait yang kedua, Tembang Wirangrong. Kutukulek mongso uki panggonan lamun miraos lawan nojo aki siro muwus durung den ka esti aja kake ka wedal yen durung pan teslan ruwang. Berbicara harus hati-hati. Bait yang pertama sudah menunjukkan satu nasihat, kita berbicara harus hati-hati. Bait yang kedua, carilah kudu golek mongso ugi, carilah waktu. Jadi waktu juga diperhatikan, tempat, panggonan, ya. Kalau ingin bicara,
Jadi bicara tidak boleh seenaknya. Jangan terburu-buru berbicara. Yang kedua nasihatnya, jangan terburu-buru berbicara sebelum kau pikir semuanya tentang pembicaraan kamu. Dan jangan cepat-cepat kau keluarkan lisan kamu untuk berbicara. Jika belum layak, siapa yang kau ajak bicara? Satu nasihat yang baik sekali. Bait yang ketiga. Ruang sapu capan uki kang pantes ngejak celaton aja sok metuwo wong celat ono pantes uki ri nungumreng kata ono sate ngah mico ro. Perhatikan dengan siapa kau bicara, sehingga tidak asal bicara saja. Pembicaraan itu ada yang layak untuk didengarkan oleh orang banyak, tapi juga ada yang tidak. Ingatlah pesan di bait yang kedua, bahwa berbicara harus mencari tempat dan sesuaikan isi pembicaraan dengan orang yang kau ajak bicara. Dan janganlah kau membicarakan sesuatu di tempat yang tidak layak, yang di situ akan didengarkan oleh orang yang tidak pantas untuk mendengar pembicaraan. Contoh, berbicara orang